Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama Mami Zan lagi hari ini dan bersama Hamzah. Abang Hamzah. Okey, insyaallah kita akan bersambung daripada kisah yang lepas, okey. Yang lepas kita menceritakan tentang Allah telah menciptakan alam semesta. Okey. Now hari ini insyaallah kita akan menyampaikan story yang kedua, okey. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Okay, now you can read, Abang Hamzah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dengan pelbagai bentuk muka bumi yang indah. Dia mencipta gunung ganang pada pasir, tanah rata, hutan belantara, padang rumput dan lautan luas. Dia juga menciptakan hidupan seperti haiwan, burung dan ikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua ini dalam tempoh 6 masa. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan cahaya matahari dan bulan pula memantulkan cahaya matahari. Dia juga menciptakan bintang-bintang berkelipat dan planet beredar mengelilingi matahari. Dia yang menciptakan malam dan siang. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi bumi dengan lapisan atmosfera supaya meteor, iaitu batu dari angkasa, tidak memusnahkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan gerhana, dia menjadikan musim dan cuaca. Oleh itu, setiap makhluk perlu bersyukur dan menyembahnya saja. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh manusia supaya mereka hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Dia mengutuskan para nabi sebagai utusannya untuk menyebarkan dakwahnya. Selepas ini kita membaca kisah para nabi yang menunjukkan kepada kita jalan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, masya Allah. So kira hari itu kita dah mengetahui Allah telah menciptakan alam semesta. Jadi hari ini kita menceritakan lagi Allah telah menciptakan bumi. Bayangkan seluas-luas bumi dengan terbentuknya langit, dengan terbentuknya hamparan laut, gunung, ganang, bukit, buka, binatang, Allah menjadikan dengan keadaan yang sangat sempurna. InsyaAllah kita akan baca sedikit daripada ayat Al-Quran yang mengenai Allah menciptakan bumi ini dalam beberapa hari sahaja. Okey, Abang Hamzah. Now kita nak rujuk kepada surah apa ni? Surah Yunus. Okey, surah Yunus dan ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'ash yudabbirul 'am.
ma min syafi'in illa min ba'di iznih zalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Yang bermaksud, sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsh, singgah sana untuk menguruskan segala urusan. Tiada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Adakah kamu tidak mahu mengambil pengajaran? So, dengan kejadian langit dan alam semesta, kejadian bumi ni, kita boleh menyaksikan bahawa segala yang diciptakan Allah adalah Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha melaksanakan sesuatu. Itu adalah Allah. Dan insyaAllah selepas kita mengetahui Allah menciptakan keseluruhannya dan siapakah yang Allah ciptakan selepas kejadian langit dan bumi ini. Okey, insyaAllah kita akan bertemu lagi di episod yang seterusnya bersama saya Mami Zan dan Hamzah. Okey, kita bertemu lagi waktu lain dan ketika. InsyaAllah. Assalamualaikum.